Baik, saudara, pemimpin perlu memahami perlembagaan persekutuan agar sebarang kenyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan sebarang sandiwara politik. Jelas Perdana Menteri, perjanjian lama perlu dihormati memandangkan ia adalah mutakhir dan jelas. Walaupun ada perjanjian negatif setahun dulu, seribu tahun dulu, dia ada perjanjian mutakhir, penubuhan persekutuan tanah Melayu, Malaysia. Ucap dari segi sandiwara politik soal lain, tapi sebagai seorang menteri besar, saya fikir wajar terikat dengan undangan. Saya boleh komen ini berdasarkan ulasan Peguam Negara yang cukup keras dalam bidang ini, iaitu menghormati perjanjian perlembagaan yang diperkenan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah. Perdana Menteri mengulas kenyataan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah.